Ibu Arsi Tembira 1, Landas Laksmana Sinampuan 6, Landas Laksmana Sinampuan 8, Jaya Arus Pakat Laut 1B, Jaya Arus Putri Gesha, Kelisa Kijang Emas Putih, dan terakhir sekali Endras Cahaya Zain. Jadi sememangnya acara ini akan dilepaskan pada bila-bila masa saja lagi, kerana semua perahu-perahu telah pun di dalam mod sedia untuk dilepaskan. Jadi apa-apapun, terima kasih sekali lagi kepada pengunjung yang masih lagi setia bersama dengan kita di Regata Sarawak 2024 ini. Cara yang akan berlangsung, yang akan dilepaskan kepada kategori 15 pengkayuh lelaki saringan ini untuk kategori tempatan. Jadi syarat pelepasan sudah dibunyikan. Menandakan bermulanya perjuangan 17 buah perahu ini untuk mencari 5 kedudukan terbaik bagi kategori 5 kayu lelaki untuk layak ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada esok harinya. Jadi di zon larangan nomor 100 meter ini sudah mestinya kayuhan padu dalam istilah sukan regata ini, kipasan yang akan mereka lakukan untuk mencari rentak yang bersesuaian dan juga kedudukan yang boleh menjaminkan mereka untuk stand pengkayuhan tenaga menyelusuri sungai Sarawak pada petang ini. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, di dalam zon 200 meter larangan memotong alur ini tiada sebarang insiden-insiden yang tidak diinginkan berlaku seperti pelanggaran ataupun taraman. Namun inilah semangat disiplin yang ditunjukkan oleh pengkayuh-pengkayuh tempatan kita ini di dalam peserta sukan regata ini. Jadi mengalami tumpuan apabila mencecah 200 meter dari garisan permulaan ini, ternyata perahu yang menggunakan set nomor 40 bak Landas Laksmana Sinampuan 6 mengalami tumpuan berada di hadapan, sedang diberi tentangan yang begitu sengit daripada perahu yang menggunakan plat nomor 39 Tim Komunwa, dan juga perahu yang menggunakan plat nomor 48 Tim Emas Putih. Jadi begitu menarik sekali pengkayuhan demi pengkayuhan di dalam perahu-perahu tersebut, mana bagi kedudukan 4, 5 dan ke-6 agak suka dikenal pasti kedudukan perahu ini, kerana nombor plat mereka seakan-akan sedang dilindungi sesama sendiri, kerana tiada jarak, tiada kedudukan untuk kedudukan 4, 5 dan ke-6. Namun apa yang mengalami tumpuan adalah perahu yang menggunakan plat nomor 48-nya ini, yaitu perahu Kijang Mas Putih ini akan berada di kedudukan yang pertama kita ini. Namun di sebelah ujung sana mengalami tumpuan adalah perahu yang menggunakan plat nomor 42 Landas Laksmana Sinampuan. Sekarang ini sedang memberi tentangan kepada perahu-perahu yang lain. Betul-betul di hadapan pangkalan kampung Surabaya ini, ternyata perjuangan ke semua perahu-perahu yang terlibat pada petang ini amat menarik perhatian kami ketika membuat ulasan ini, karena dengan corak kayuhan yang pelbagai rentak dipamerkan oleh pengkayuh-pengkayuh pada ketika ini. Namun ternyata sekali perahu Kijang Emas Putih yang menggunakan plat nomor 48 seakan-akan mengalami tumpuan ketika ini, terus meluncur laju di kedudukan yang pertama. Manakala perahu yang menggunakan plat nomor 42 yaitu perahu Landas Laksmana Sinampuan seakan-akan mengalami tumpuan, tetapi harus kita ingat bahwa perahu yang menggunakan plat nomor 44 Jaya Barus Pakat Laut berjaya meloloskan diri pada kelompok perahu-perahu yang besar pada kedudukan 3, 4, dan 5 ini, seakan-akan berjaya berada pada kedudukan yang kedua. Namun perahu-perahu seperti perahu Putri Kesha, perahu Endras Cahaya Zain, perahu Arji Poarsi, perahu Inbox Setia Raja, perahu Toda Berjaya, perahu CMB Bederku ini memang agak sukar untuk saya kenal pasti kedudukan mereka, kerana masih jauh lagi ke belakang kedudukan mereka. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pengunjung-pengunjung yang masih lagi tidak berganjak dari tempat masing-masing untuk sama-sama kita menggelorakan Regata Sarawak 2024 ini. Ternyata pertemuan sengit di antara perahu Kijang Emas Putih dan juga perahu Cahaya Arus Bakat Laut 1B ini.
Jadi ini berkemungkinan ketiadaan perahu Putri Tang Balai dan memudahkan untuk mereka pasukan-pasukan lain untuk menjejakkan kaki mereka ke kedudukan podium. Jadi ketika ini perahu yang menggunakan platform 4x4 saya harus bakar laut 1B mengambil tumpuan berjaya memintas kijang emas putih sebentar tadi. Kini berada pada kedudukan yang kedua mengambil tumpuan tua perahu yang menggunakan platform 3x4 tim Nancy Supri. Pit Bulak ini berada di kedudukan yang ketiga. Manakala di kedudukan yang keempat pula perahu Sinaran Ratu Balkis N6. Manakala di kedudukan yang kelima pula masih lagi pertemuan sengit di antara perahu tim Komeng 2 dan juga perahu yang menggunakan platform 42 Landas Laksamana Sinampuan 6. Jadi alhamdulillah betul-betul berada di hadapan pangkalan Kampung Gresik ini. Ternyata kayuhan yang begitu menarik sekali dipamerkan oleh pengkayuh-pengkayuh Jaya Arus Pakat Laut 1B ini. Seakan-akan mereka berjaya berada pada kedudukan yang pertama dibedakan dengan jarak lebih kurang 10 meter meninggalkan 5 buah pesaing yang berada pada kedudukan 2, 3, 4 dan 5 ini. Jadi sekiranya senario sebegini berlaku sehinggalah kegalisan penamat mungkin amat menyukarkan tugas rakan saya di bagian foto finish untuk menentukan kedudukan demi kedudukan perahu-perahu tersebut. Tetapi apa yang menariknya perahu yang menggunakan platform 38 lembah kemajuan 23 mengalami tumpuan berjaya memintas sebuah demi perahu yang berada di hadapan mereka kini berkedudukan di tempat yang kedua. Begitu menarik sekali pertarungan yang mereka peragakan hanya hingga lebih kurang 400 meter menuju ke tanjung ataupun ke pangkalan Kampung Goyang ini. Sudah sepertinya kipasan perahu akan diperagakan oleh pengkayuh-pengkayuh ini. Bila dapat saya lihat jelas-jelas pengkayuh-pengkayuh dari perahu Sinaran Ratu Balkis ini meneriak rakan-rakan mereka supaya terus melakukan pengkayuhan bersenaga agar tidak dapat dipintas oleh kijang emas putih yang berada pada kedudukan yang keempat ketika ini. Jadi begini menarik sekali di hadapan penyokong yang membanjiri segerak tebingan lapangan ini dan menambahkan lagi semangat untuk mereka meneruskan pertayuhan. Jadi sebanyak dapat meredakan sedikit rasa lelah, rasa letih, rasa penat ke semua pertayuh-pertayuh yang telah pun berjuang selama 2 hari ini di Regata Selawak 2024 ini. Jadi ternyata pertembungan di kedudukan 3, 4, 5 dan ke 6 di antara 5 buah perahu seperti kijang emas putih perahu 34 tim Nancy Supri Bulat, perahu 39 tim Komeng 2, perahu 36 Sinaran Ratu Balkis N6 dan juga perahu 42 yaitu Landas Laksamana Sinampuan. Jadi awal-awal saya memesan kepada rakan-rakan di bagian foto finish ini agar dapat memperhatikan kedudukan nomor plat kelompok besar di belakang ini untuk menang pasti 3 buah perahu yang akan layak ke pesada peringkat akhir pada esok harinya. Tetapi ternyata begitu gah dan juga selesa sekali perahu yang bernomor 44 Cahaya Arus Pakat Laut 1B ini begitu konsisten dengan corak kayuhan 1-2 mereka di dalam kancah Sukan Megata ini berada pada kedudukan yang pertama. Manakala perahu yang menggunakan plat nomor 38 Lembaga Kemajuan Bintulu 3 ini seakan-akan tidak sia-sia mereka sanggup terbang untuk turun ke Kucing ini bagi menyertai Regata Sarawak 2024 berada pada kedudukan yang kedua. Dari jauh terbang ke Kucing ini untuk sama-sama menggelurakan Regata Sarawak ini kini berada pada kedudukan yang ketiga. Di kedudukan yang keempat juga perahu yang menggunakan plat nomor 39 tim Komeng 2. Di kedudukan yang kelima berkemungkinan perahu yang menggunakan plat nomor 36 Sinaran Ratu Balkis N6 Tukung ini. Jadi sudah sah dan nyata sekali perahu yang menggunakan plat nomor 44 Cahaya Arus Bakat Laut 1B kita nobatkan sebagai pemenang pada kedudukan yang pertama. Di kedudukan yang kedua pula Lembaga Kemajuan Bintulu. Di kedudukan yang ketiganya pula adalah Landas Laksamana Sinampuan 6. Di kedudukan keempat dan kelima semestinya akan melalui penelitian foto.
itu finishnya. Jadi begitulah hebatnya acara 15 pertandingan laki saringan si bagi kategori tempatan ini. Jadi untuk keputusannya, apakah kita kembali semua kepada rakan sport kita, Jojo.